lagi review loser. Jadi di video kali ini gue bakalan kasih tahu gimana sih caranya merge pad ya. Jadi yang pertama nih, kalian harus punya snare. Nah, kira-kira ya 2 buah sih buat melakukan merge pad ya, di pad yang sama juga. Oke, langsung aja kita bikin ya. Karena di sini gue udah punya bahan-bahannya, jadi kita tinggal ambil aja. Oke, jadi gue pengen kasih tahu ya di mana aja dapetin barang-barang ya. Nah, stone ini kalian bisa dapat dari mining stone ya, di semua beacon. Dan yang kedua ini tendon. Tendon ini didapat dari sapi, membunuh sapi. Oke, nah kalau udah kalian bikin aja kira-kira 2 buah ya. Oke, cukup segitu aja. Dan yang ketiga, kalian nih siapin yang namanya midfit. Nah, midfit ini didapat dari ngebunuh lizard, kayaknya level 10-an deh kalau nggak salah. Dan kalau udah kalian udah dibuat semuanya, kalian baru deh tangkap lizard ya. Kita ganti. Ke 3 deh. Oke, ini ada lizard. Jadi kita sediain aja midfitnya ya. Udah semua. Sekarang kita panggil dia. Sini guys. Jangan sampai mati ya guys, mukulnya. Dan kita pakai pentungan ini. Nah, kalau udah baru deh kita kasih makan. Ready to keep tuh. Oke, dapat. Tinggal satu lagi guys. Nah, amir dia pet. Sampai mati guys, ingat guys. Makan dulu, ready to get this. Oke, udah semua ya. Oke, sekarang kita balik ke town ya, ke rumah kita. Nah, setelah udah dapat beberapa ininya, wizardnya yang mau di merge pet, dan kalian ini minimal merge nih level 15 kalau nggak salah. Oke, di sini tertulis level 10 guys, salah maaf. Dan untuk dapetin batu merge-nya nih, kalian bisa di Sky Shop ya, di exchange Sky Shop sini kalau ada koinnya, dan di Heart Shop. Kalian nih cukup punya beberapa family coin ya, jadi bisa exchange di sini. Kalau udah oke. Selanjutnya naikkan pet kalian yang masih level 1 nih. Sorry, kita tunggu sebentar. Kok bisa sih? Sebentar guys. Oke, kalau udah nak kasih makan deh. Untuk yang mau naikin level, biasanya kita bawa farming ini ya, spam stone di sini, iron mine, entah obsidian, entah gold, pokoknya sisain batu deh. Jadi level pet kalian tuh cepat gitu. Kalau kalian yang ada pet food kayak gini nih, kalian bisa kasih aja, cukup kasih 1 atau 2 gitu, dan kalian udah bisa dapetin level 12. Oke, kita langsung merge aja ya guys. Semuanya udah level 12 sama 14. Oke, langsung. Nah, dapat ini Greywing Dragon ya. Oke, ini bentuk naganya. Bisa kalian lihat ya. Kita summon. Nah, oke dia guys. Udah jadi naganya.
Oke, mungkin itu aja video yang gua kasih di video kali ini, guys. Buat yang belum subscribe, boleh subscribe dong, gratis kok. Kalian bantu-bantu channel gua buat terus berkembang dan upload videonya tiap hari, agar gua bisa semangat lagi, guys. Oke, sekian dari gua. Gua pamit, gua akhiri video gua sampai di sini. Bye-bye.